Ronaldo akhirnya berlabuh di klub Arab Saudi Al Nassr. Momen yang ditunggu-tunggu adalah ketika ia diperkenalkan oleh klub sebagai pemain baru di stadion. Karena memang dasarnya sebagai gold, maka banyak orang yang datang dan menyaksikan momen bersejarah itu. Tercatat, dari 25.000 kapasitas stadion, itu dihadiri 25.000 orang. Memang sangat penuh stadion itu. Hal yang sama juga pernah terjadi ketika bintang Portugal itu diperkenalkan oleh Real Madrid di Santiago Bernabeu. Dari kapasitas 80.000 tempat duduk yang datang mencapai 75.000 orang. Wah, memang ngeri banget Bang Dodo ini ya. Dia punya daya tarik tersendiri di dunia sepak bola. This is Ronaldo Effect.